banyak hal yang ingin saya sampaikan. Kalimat singkat mungkin yang ingin saya sampaikan, Prof. Azra adalah orang yang berdedikatif. Beliau seorang aktivis, beliau juga seorang intelektual, akademisi, dan juga seorang birokrat. Ini perpaduan yang ini yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita sebagai intelektual tidak mudah juga menjadi birokrat yang bisa mengatur, mengelola manajemen birokrasi. Saya kira tidak ada orang yang tidak memberikan predikat terbaik kepada almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra. Saya ingin menyebutkan beliau sebagian dari predikat terbaiknya. Beliau adalah Al-Allam. Al-Allam itu sosok yang punya pengetahuan yang dalam dan luas. Kemudian beliau juga adalah Al-Ammal, seseorang yang bekerja keras.